Mr. Fahmi Aliman. Speaker, sir, I'll be speaking in Malay, please. Setelah mendampingi penduduk di kawasan undi saya serta masyarakat dan badan-badan Melayu Islam dan sebagai anggota NTUC dan Pergerakan Buruh Singapura yang selalu mendampingi rakan pemimpin dan pekerja, saya menghargai keprihatinan dan maklum balas mereka yang membina. Oleh itu, saya ingin mengemukakan tiga keprihatinan tentang pemansuhan Seksyen 377A yang saya harap dapat ditangani dari sekarang. Tiga keprihatinan ini adalah berkaitan dengan tempat kerja, keluarga dan pendidikan, khususnya pendidikan madrasah di Singapura. Salah satu unsur penting yang mewujudkan pengalaman kerja yang baik bagi setiap pekerja ialah keharmonian di tempat kerja. Majikan harus pastikan dasar dan amalan mereka membuka ruang kerja inklusif yang menghormati dan peka terhadap perbezaan pegangan serta nilai peribadi semua pekerja. Janganlah mengalakkan kegiatan yang dapat membawa kepada diskriminasi atau tindakan membuli. NTUC berpegang bahawa semua pekerja patut dilayani dengan adil berdasarkan kelebihan masing-masing. Mereka tidak patut mengalami diskriminasi berdasarkan apa jua ciri yang tiada berkaitan dengan pekerjaan termasuk perjayaan atau identiti diri. Apabila syarikat-syarikat menganjurkan program atau aktiviti bagi menggalakkan keagamaan dan keterangkuman dan ada pekerja yang tidak mahu hadir bagi keperluan yang tiada kaitan dengan pekerjaan, NTUC menyeru agar mereka tidak dipaksa turut serta atau berasa dianaktirikan kerana tidak mahu turut serta. Kemajuan kerjaya mereka tidak patut terjejas disebabkan tidak ikut serta. Demi sokongan yang lebih baik untuk majikan dan pekerja dalam menelusuri liku-liku tempat kerja masa hadapan, saya menyeru agar pemerintah menimbangkan garis panduan atau nasihat yang memberi paduman jelas ke arah aktiviti sedemikian di tempat kerja. Di Singapura, unit keluarga merupakan tunggak utama masyarakat. Banyak dasar pentadbiran kita seperti perumahan berkisar pada unit atau nukleus keluarga. Saya suka cerita pemerintah akan tetap menegakkan keluarga tradisional dalam dasar dan undang-undang sambil bekerjasama dengan pihak kepentingan untuk melakarkan haluan kehadapan. Pada masa yang sama, terdapat keperluan mendesak untuk mewujudkan ruang selamat bagi keluarga membincangkan perkara berkaitan seksualiti secara terbuka. Khususnya ibu bapa dan anak-anak sepatutnya bebas membincangkan perkara-perkara begini tanpa khawatir dimandang serong. Ibu bapa yang tidak setuju dengan pandangan komuniti gay dan homoseksual tentu tentang seksualiti tidak patut diaibkan di mata umum. Mereka patut bebas menyuarakan pegangan sendiri kepada anak-anak mereka didasari oleh ajaran agama dan pandangan dunia mereka. Ibu bapa patut diberikan ruang untuk melindungi anak-anak mereka daripada sebarang kandungan yang mereka anggap tidak wajar, termasuk yang berkaitan dengan komuniti gay dan homoseksual. Oleh itu, saya menyeru pemerintah supaya meneguhkan lagi unit keluarga tradisional agar kekal menjadi keluarga selamat, akan menjadi ruang selamat untuk keluarga membincangkan perkara berkaitan seksualiti. Akhir sekali, soal sama ada asatizah di madrasah dibekalkan dengan ilmu yang diperlukan bagi mengupas topik berkaitan seksualiti di bilik darjah. Dalam jawapan kepada soalan Parlimen Cik Mariam Jaafar tahun lepas, Menteri bertanggungjawab bagi ehwal masyarakat Islam merangkap Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Encik Mahathir Zulkifli berkata, madrasah kita mengabungkan pendidikan seksualiti dalam kurikulum sedia ada untuk pelajar lelaki dan perempuan. Walaupun bukan pelajaran tersendiri, perkara ini mendapat liputan luas dalam sukatan pelajaran melalui topik seperti human, lelaki perempuan, jantina, seksualiti dan mengendalikan isu-isu berkaitan imej diri, akil baligh dan keremajaan.
serta mengendalikan tekanan rakan sebaya. Topik-topik ini didasarkan pada pelajar berumur 13 hingga 16 tahun. Kelulusan rang undang-undang ini menimbulkan kebimbangan tentang kesannya pada pendidikan seksualiti di madrasah. Tambahan pula, belum diketahui sama ada patut diadakan latihan tambahan bagi membekalkan asatizah dengan kemahiran yang perlu untuk mengupas perkara sensitif berkaitan seksualiti dan bagaimana isu tersebut patut dibentangkan kepada pelajaran. Oleh itu, kajian lanjut patut dijalankan tentang sejauh mana rang undang-undang ini akan mempengaruhi pendidikan seksualiti di madrasah. Sebagai penutup, meskipun beberapa keprihatinan telah saya huraikan tadi, saya menyokong rang undang-undang ini demi nilai inklusif dan dalam masyarakat kita yang beragam. Singapura negara yang beragam dan akan semakin beragam. Walaupun ada pelbagai perbezaan, kita dapat bersatu hati dan membina bersepakatan dalam isu-isu negara. Begitu juga dalam hal ini. Oleh itu, saya menyokong rang undang-undang ini kerana kita satu keluarga besar dan pegangan setiap pekerja itu penting. Terima kasih.